Halo Smart Viewers, welcome to Reload Games on Review. Sekarang kalian ditemani oleh gue Nathan. Dan sekarang gue bersama dengan tim Reload lagi jalan-jalan ke Mall Taman Anggrek buat menghadiri SIKA 2018. Apa sih SIKA 2018? Ini adalah pagelaran olahraga e-sport terbesar di Asia Tenggara. Di sini ada berbagai macam perlombaan yang berbentuknya ya online ataupun elektronik. Nah, pokoknya mau lihat gimana selengkapnya keseruan di pagelaran lomba ini, pantengin aja dan ikutin aja gua terus. Yuk. Nonton sih, nonton pertandingannya. Ya kalau gue sih, gue pertama lihat dari Instagram kalau misalnya ada pameran di TA, terus oh e-sport nih, gue juga lagi teman-temannya e-sport kan, jadi gue datang sekalian juga lihat-lihat ada pameran-pameran kayak Logitech dan lain-lain, Unipin gitu-gitu, sekalian nonton lah. Kalau gue sih, gue cuma kepo aja kesini, cuma mau lihat nonton-nonton juga sih, nonton Dota sama nonton PUBG sama ML juga lah. Ya menurut gue sih seru aja. Terus juga banyak, cuman tempatnya aja sih. Iya, tempat adain eventnya aja gitu loh. Dia di mall gitu, Bu. Terus juga orang-orang datang ke sini juga yang gampang terjangkau, yang bisa dinaikin transportasi umum gitu. Nah, Smart Viewers, itu dia keseruan dari bareng gue juga keliling-keliling seputar SIKA 2018. Nah, di belakang gue ini habis aja selesai lomba dari PUBG dan menang dan mendapatkan winner-winner chicken dinner. Nah, Smart Viewers, itulah dia ya keseruannya. Nah, abis ini mungkin nanti siapa tahu next time kita bakal ada lomba lagi yang akan kita datangi untuk liput. Masih bersama gue, Jonathan Ludorik. Pokoknya sampai jumpa di liputan Reload selanjutnya. Halo Smart Viewers, welcome to Reload Games on Review. Yeah, hari ini kalian ditemenin oleh gue Nathan dan gue Budi. Dan selama satu jam ke depan kita bakal nemenin kalian buat bermain seputar Spider-Man. Dan ada juga game mobile kita, yaitu adalah Summer Sport Events. Nah, itu dia. Oke, jadi minggu lalu gue udah bermain sama Panji yang dibuka dengan spektakular Spider-Man, lumayan. Wow, lumayan untuk first impression-nya berjalan dengan lancar, tidak ada kejelekan yang kutemukan selama beberapa jam ku mainkan, karena setelah seminggu ini sudah saya bermainkan sedikit-sedikit untuk supaya Smart Viewers melihat perkembangan dari minggu lalu. Yang gue bingung kenapa setiap Nathan nge-host sama gue, soalnya pasti entah ada bahasa-bahasa aneh lah, logat-logat aneh lah. Pasti lah kayak gitu dia manusia ini. Tapi minggu lalu gue sama Panji juga ada logatnya, apa? Pak. Kayak Oke, gue mau kasih tau dulu ke kalian, ingetin lagi. Spider-Man itu rilisnya kapan, Bud? Tanggal 7 September 2018. Developer siapa? Ada dari Insomniac Games. Publisher siapa? Ada Sony Interactive Entertainment. Dan cuma bisa dimain di PlayStation 4. Oke, kita lihat dulu aja cuplikan minggu lalunya. Ini dia. Ini yang dia yang main Tom Holland gak sih? Apa Tom Holland? Tuh, gue lapar. Aduh, ya Tuhan, kena daun. Jadi ini kan nih, mapnya nih, terus kalau sebelahnya, baju-bajunya. Nah, ini baju yang dulu nih, bajunya rusak kan, acak-abul. Oh iya, berarti ini... Tuh ada tulisannya, Classic Suit Damage. Gue main yang Android itu. Nah, ini namanya... Shocker ya? Jijitan. Gue lagi stres nih lawan sih ya. Yo, what's up? We find you, what do you say? Kebingungan orangnya. Takut gimana sih? Itu musuhnya. Apa tuh? Ada objektifnya apa? Defeat, detox, talks.
Ulala, itu dia cuplikan minggu lalu. Aduh, dong, langsung. Yang sebelumnya yang mainnya itu Panji sama Nathan, Yosh. Tapi kali ini yang mainnya Nathan doang. Yosh, hah? Gimana? Gimana? Untuk Spider-Man-nya Nathan. Gimana? Untuk Spider-Man-nya karena gue sedang terluka hari ini. Apanya nih? Hatinya. Tangannya. Oh, tangan ya, kirain kan. Jadi kalau buat main yang apalagi game-game action kayak gini kan yang butuh perlu banyak pencetan serta konsentrasi. Itulah yang membuat kelemahan saya nih. Saya suka susah ngomong ya. Susah ngomong kalau sambil main agak sulit. Terus nanti lu fokus main aja gitu. Enggak, seperti minggu lalu gua sebagai horse pilot itu harus berkembang. Harus bisa multitasking. Itu yang sudah gue bilang minggu lalu. Gue suka salut sama youtuber-youtuber Indonesia serta luar negeri. Mereka tuh lancar banget ngomong sambil main. Padahal misalnya mainnya tuh lebih capek pak. Misalnya Dota kan tuh. Dota tuh kan harus konsentrasi terus pakai jurusnya, strateginya, gono-gono. Tapi gue kalau main kayak gitu gue sambil ngobrol. Oh iya. Ya ngobrolnya strategi di dalam kan. Bukan ngomenin. Lah. Ya, iya kan, kalau ini kan harus kalau kerjasama, ya kan Dota kan kerjasama ya pak. Iya pak. Ya, makanya harus ngobrol. Kalau gini, ya lu mungkin kerjasamanya sama ini Tan, sama teman-teman yang ada di sini. Kalau misalnya bisa online, oh iya, kalau bisa online, nah, baru online. Bisa seru. Ada ini. Ada. Ada jambul Superman tadi keluar. Tapi nih Tan, akhirnya Tan, setelah beberapa lama gue di sini Tan. Kenapa? Reload mengeluarkan game yang benar-benar baru banget nih Tan. Oh. Luar biasa. Mulai ada perkembangan emang. Baru, ini tanggal berapa sih gue lupa? Tanggal 7 September 2018. Baru sebulanan ya? Iya baru sebulanan. Sebulanan udah bisa kita main. Ya. Itu karena kita juga balik lagi, kita berterima kasih kepada tim kita. Sudah membantu ya untuk beli duluan. Bisa kita pinjam. Dan pas banget gitu dia beli, terus langsung kita pinjam. Langsung kita pinjam. Mohon maaf, ya, mohon maaf. Mohon maaf nih. Ya. Gak, tapi boleh ceritain dong Tan, ini sebenarnya lu udah sampai mana nih Tan, gamenya Tan? Pak, mohon maaf nih. Ini butuh kan puzzle nih. Puzzle lagi. Konsentrasi nih. Mohon maaf. Jadi sebentar ya, saya thinking dulu bapak. Ini kayak ini lu tau nggak sih apa namanya game yang di mobile yang apa sih yang pipe gitu? Oh, yang apa sih? Where to find my water itu bukan sih? Iya, where is my water juga. Where is my water? Ya, where is my water juga. My water. Cuma maksud gue bukan game itu. Apa ada nih? Lagi yang ngitingin pipa-pipa kayak gini juga. Apa dong? Oh, lupa gue nama gamenya. Pokoknya konsepnya tuh sama-sama kayak gini. Ini finishnya yang mana Tan? Finish. Yang kuning ya? Finishnya. Yang oranye ya? Yang kayaknya. Yang oranye kan yang itu yang ini nih, yang itu tuh yang itu tuh ya, yang itu. Yang oranye. Terus gue agak ngide aja nih, padahal mestinya bisa gak sih langsung kesini? Gak tahu apakah kita emang harus lewat yang merahnya atau gimana? Ngide aja gue. Coba. Kayaknya gak bisa deh Tan, emang lu harus muter-muter gitu deh Tan. Oh iya benar-benar. Tapi ini ada merahnya apa? Satu arah dong, gitu ya. Udah sisi ya udah tinggal lurus. Pasang lurus-lurus aja. Ora, gampang saja ya. Hah? Ma? Hah? Oh! Harus lewatin itunya. Kagak pak, ini kan ada actual voltage-nya tuh di kiri 0 tuh. Nah targetnya tuh lo mesti dapat 5. Begitu. Terus lo dapetnya berapa? 1? Gue baru dapet 1. Ya elah. Dari sini aja nanti lah, yang sampingnya yang kiri, yang sampingnya. Lo arahin ke sana. Enggak bukan sampingnya. Lo belokin ke sana. Nah. Terus, ya kok itu gak mau masuk sih? Nah, ada 3 kan. Terus yang ini putar lagi ke sana gitu loh, lo bikin ini ke sana. Yang mana? Dari yang jalan itu, lo bikin belok ke sana tuh kayak muter gitu loh. Ini bukan. Bukan, yang bawahnya. Nih. Bukan. Ini udah bener tadi lokasi. Yang mana? Ayam goreng. Yang mana? Yang ini nih pak, yang situ. Terus lu tambahin 1. Ini kan? Bukan. Oh ini? Bukan. Ini? Bukan. Oh yang mana? Udah, ya. Lu yang itu dah. Nih ngomongin. Bentar.
Kita tuh boleh nambahin gak sih? Gak boleh ya? Nambahin apa? Nambahin ininya. Oh. Gua mau muter ini nih, gimana cara muternya, Tan? Kita butuh bisikan-bisikan walkthrough nih. Ya. Tolong dong, kita butuh bisikan-bisikan walkthrough untuk memberikan bantu. Salah. Ibu produser. Mana ibu produser? Ya, salah dong. Lagi. Ini cara muternya gimana, Tan? Kok enggak bisa muter? Mana yang ono enggak bisa di-lock, Pak? Ya. Gimana cara ini unlock-nya? Ini kan tambah 3 nih. Ini tambah 1 nih, cuma dapat 4 kan? Terus 4, ini 1. Yang ini enggak bisa kita pindahin ya? Enggak bisa kita putar ya? 1 2 3 4. Kan kita butuh 5 nih. Ini 3, ini 2. Coba diganti, satunya diganti, Pak. Yang mana, Pak? Diganti, Pak. Yang 1, Pak. Yang 1 diganti coba. Ada 2 enggak? Enggak ada. Coba kotak. Bulat. Nah, ada yang dapat. Nah, itu ada yang 3 tuh. Mana 3? Ada yang 3 itu. Atas, ini, atas. Ini. Nah. Bulat. Nah, jadi sudah. Nah. Hah? Gimana? Gimana? Ya sama 3. Nah, gimana ya? Ini kan di lock kan, dia enggak bisa langsung muter ke sana. Oh, gini, Pak. Nih. Hah? Nih, lihat. Sa 3 tambah 3 kurang 1 dapat 5. Gitu, salah gua, langsung belok 3. Situ. Hapus tuh, hapus. Yang mana ini? Iya. Enggak, hapus itu kotak. Nah, isi di sini, Pak. Isi di sini. Sini. Bapak mungkin lihat di sini aja biar gampang. Nah, ini hapus nih. Yang mana sih? Ini hapus. Bentar. Ah, udah sini, gua udah tahu, gak gua udah tahu. Ih. Di sini langsung. Di sini. Lurus ya, lurus belok. Oh. Lurus belok. Ini lurus. Nah, lurus. Lurus. Di sini belok. Nah, yang itu belok. Aja yang bawah. Nah, lurus. Terus di sini lurus lagi. Yoi. Terus gua putar. Nah, belok. Terus di sini belok. Wah, beloknya habis. Beloknya habis. Buang yang ini, yang buang, ini, Pak, dibuang, Pak. Yang satu buang yang sebelahnya. Mana? Sebelahnya. Enggak, bawahnya. Sebelahnya. Ini. Sebelahnya yang plus 3. Sebelah kiri plus 3. Ini. Nah. Sip. Sini tambahin. Nah. Sa-i. Terus ini ambil yang lurus. Yoi. Dah, yang merahnya, Pak. Kasih jalan, Pak. Tara. Kok nggak jalan? Nggak jalan. Oh, udah. Easy game. Betapa pintarnya saya. That should do it. Time for a test run. Aduh. Aduh, jauh juga ya. Dah. Aduh, tarik napas dulu. Tadi mikir cukup menguras. Kalau mikir tuh malah bisa capek ya. Cukup menguras tenaga saya barusan. Oke, tadi lu nanya apa, Put? Udah sampai mana, Tan? Oh, ini udah cukup jauh karena dari minggu lalu gua udah mainin dikit-dikit. Enggak dikit sih, cukup banyak. Jadi kurang, kalau enggak salah ini udah sekitar sepertiga 3, jalan 40, dari 50%an. 43. Sepertiga jalan dari seluruh gameplay. Oh. Dari seluruh campaign. Ceritanya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya gue lihat game ini tuh gimana ya? Gue lebih menginginkan ada interaksi-interaksi selama dia kayak terbang-terbangan gini loh. Maksudnya kayak ketemu nabrak burung gitu. Iya, gitu. Oh. Misalnya ada helikopter gitu kan. Iya, misalnya ada helikopter. Oh. Kan kalau misalnya dia turun ke bawah, terus orang-orangnya udah ada reaction-nya gitu kan, kayak dia ngomong sesuatu gitu kalau misalnya kita. Oh, ada, ya ada, kan? Ada, Pak. Nah, kalau kita di bawah ada, Pak. Kenapa enggak kalau misalnya kayak gini ditambahin efek burung kayak apa, kayak asetnya tambahin gitu lebih keren, Pak. Oh, kalau Panji minggu lalu komennya dalam segi pembuat game. Ini dari segi anak IT ya. Tadi nih kurang ini nih, burungnya mana? Ya, saya mah anak... Penikmat aja saya mah. Enggak, Tan, tapi beneran, Tan. Sumpah, ini kalau misalnya dikasih kayak efek lagi. Nah, tuh kayak gitu-gitu kan. Ada burung-burung. Ada nih. Burung-burungnya, cuma pas lagi terbang gitu loh. Iya. Wah, pas lagi terbang, pas lagi melayang. Bentar, ini kemana nih? Tuh, ada keren. Kompasnya, ada kompas. Saya harus... Mana sih kompasnya? Kok makin jauh?
Oh, di sini kayak GTA enggak sih? Oh, itu ada mobil, Pak. Kalau kalau misalnya lu pukul orang tiba-tiba lu. Oh, enggak bisa mukul orang, enggak dikejar polisi, Pak, kata. Kan kita kan kira aja. Tagline-nya friendly neighborhood Spider-Man. Hah, udah. Hanya manusia-manusia biasa ini tadi. Ya backupnya udah dateng, kapan dia teleponnya coba? Wah, ada motor. Motornya pakai dulu ya, Mas. Geng motor. Ada. Oh iya, gimana kalau misalnya sebelum kita lanjut? Gua kasih tunjuk dulu dikit. Bajunya, Pak. Kita udah ganti. Minggu lalu tuh bajunya baju yang ini kan. Gua udah beli baju baru dong. Tau gak ini baju siapa? Lu nonton, Avenger gak sih? Nonton. Nah ini bajunya Tom Holland, Pak. Enggak, mending Tom Holland tuh pakainya yang awalnya aja. Maksudnya? Yang tadi. Ini. Bukan, yang sebelumnya, sebelum lu ganti itu, ini. Yang masih yang bukan, yang masih jelek. Ini. Bukan. Ini. Bukan. Yang apa sih? Yang mana? Yang tadi. Mana? Bukan. Mana? Kesel banget gua yang mana. Coba satu-satu deh, cobain satu-satu. Satu. Bukan. Dua. Bukan. Tiga lu. Bukan. Satu. Bukan. Empat, lima, dah. Bukan. Kan gua cuma punya ini doang. Lu emang lu lihat yang sebelumnya yang mana? Ya enggak, tadi lu ada lihat gitu yang dia pakai kupluk gitu. Dia pakai sweater. Bukan, itu pakai Dylan. Nah, yang ini. Oh, belum beli, Pak. Beli dong. Belum beli, Pak. Nah, kita beli-belinya tuh sesuai dengan kekuatannya, Pak. Penting atau kagak? Kan tapi kekuatannya ini... di sini ada King of the Ring, aka we throw enemies without having to wrap them up. Dah, tahu dah tuh artinya apa. Iya, apa dah tuh. Gua mau beli yang dimana berguna untuk kehidupan gua. Mana yang bisa beres kayak ngade. Nah, ini enemies no longer call for backup when alerted. Berarti kalau misalnya gokil. Jadi enggak bakal manggil-manggil backup. Gitu. Keren. Terus udah, gue mau pakai yang baju normal-normal aja. Nah, pusing gue ngeliatnya kalau warna-warna. Tapi nah, gadgetnya juga, warna. Pak. Kita ada gadget baru. Jadinya... Ada apa aja, Tan? Yang ini apa sih? Ini apa sih? Nah, hah? Yang ini apa sih? Ini tuh Sonic Wave, tapi harus beli dulu. Nah, ini tambahan nih. Minggu lalu kan belum ada nih. Trip mine. Jadinya kalau misalnya gue tembak ke dinding, nanti ada orang lewat, dia akan ketangkep ke dinding gitu ceritanya. Oh. Ya bisa kelihatan lah animasinya itu di kanan atas ya. Oke. Sisanya sih masih sama kayak minggu lalu. Nah, skillnya saya sudah beli beberapa dan saya mau tambah satu lagi deh. Bentar, tambah baca-baca dulu napa? Lihat dulu itu apaan. Oh, iya nanti Smart Viewers pause aja ya kalau mau baca. Kalau ini gue mainin aja Smart Viewers kalau misalnya mau baca detailnya pause aja. Kalau kalian walkthrough ya tadi lihat wiki, lihat wiki. Iya. Dah, ini gue mau beli yang ini dulu dah. Buat biar gue semakin jalannya semakin cepat. Tapi skill poinnya kita ada berapa, Tan? Ini ada 3. Tiap skill itu tetap 1? Enggak, ada yang 2, ada yang 3. Oh, gitu, kenapa nggak kita maximize yang di situ aja nih, yang ini nih, itu yang di tengah. Yang ini? Iya. Gue masih belum menemukan kegunaannya untuk dekat-dekat ini. Lah, terus kenapa lu sampai situ? Dah, nanti gue beli yang ini nih, yang penting nih. Yang entro. Dah. Oke, dan gua, nah ini gue mau nyoba nih. Nah, gue ada spider drone. Biar bantu-bantu gue nih. Mana? Sabar, gue belum keluarin. Tuh, nembak-nembak tuh. Nah, gue mau kalau yang ini trip mine nih. Misalnya gue tembak ke musuh nih, mereka langsung nempel. Mana? Sabar, belum. Mana? Oh, tipu-tipu. Dia belum nemu dinding maksudnya. Tuh, oh. Sama musuhnya juga bisa itulah ya. Lah, kok malah ke aspal sih, tamu ke dinding? Apanya? Ya sama aja intinya nempel. Enggak, beda loh. Saya mau terbang aspal. Udah. Biker gang down. Kalau colong mobil bisa enggak, Tan? Oh, enggak bisa, Pak. Kan udah tuh naik dia... motor aja, naik motor. Enggak bisa, Pak. Itu bisa ada. Enggak bisa. Eh, hancur. Kok gua lata ya? Kok gua mulai lata? Wah, dihancurin. Chemical containers. Ini apa sih nih orang? Ininya senjata kimia mulu dari tadi. What was in them?
Orang bikin senjatanya pasti-pasti aja gitu. And that sound means the end of our lightning round. Should head to Alchemax when I get a chance and find out what was in those barrels. Yeah! Tombstone's up to something. Tan, mending Tan kita cari gedung yang tinggi, Tan, terus kita lompat, Tan. Oh, nanti itu segmen berikutnya akan kita kasih tunjuk. Nah, ini mah kurang tinggi, Tan. Sabar, Pak. Ini mah ada parkour juga bisa, Tan. Ha. Tuh, yang gitu, tuh. Apa-apa? Tuh. Apa? Itu gedungnya tinggi, yang itu. Oh, iya. Udah, gak usah. Mission, gak usah. Foto-foto dulu. This tower. If I was them, I might start thinking of... coba liat, Tan. Lihat sekeliling dulu, Tan. Lihat sekeliling dulu, Tan. Kita lihat gedung yang paling tinggi mana. Buat nanti kita incer di segmen berikutnya. Betul. Nah, pokoknya segmen berikutnya gue akan coba kita ke gedung yang paling tinggi. Terus nanti kita lompat pembukanya. Pokoknya, iya ya? Setuju ya? Setuju. Okay. Setuju kan? Pokoknya makanya jangan kemana-mana di Reload. Games on Review. Welcome back to Reload Games on Review. Wah, smart viewers, kita lanjut. Tadi seperti udah gue janjikan, kita janjikan bahwa kita akan di gedung paling tinggi yang paling terkenal yang ada di New York. Enggak sih, Tan. Spider-Man tuh sangat erat kaitannya dengan gedung ini. Biar saya tukas dulu. Tara, gedung apa ini? Empire State Building. Enggak, Tan, tapi kalau di game itu gedung yang paling tinggi itu bukan yang ini, Tan. Tapi yang Mono, itu. Yang putih, yang cahaya-cahaya tuh. Di ujungnya itu dia paling tinggi itu. Tapi paling terkenal ini. Oke, lanjut. Yaudah, habis ini kita kesana. Coba ya, kita coba loncat ya. Jangan, gue tandain dulu. Gue mau ke si ini. Enggak, langsung ke bawahnya aja. Iya, maksudnya itu apa ya? Itu helikopter ya? Enggak, itu kayaknya penjahat. Oke, kita coba. 1, 2, ha! Iha! Kiri. Kok keterusan? Enggak mau berhenti, men. Iya, biarin dulu, biarin jatuh. Ya, maaf, gengs. Fail ya. Maaf ya. Lu malah ngejar-ngejar itu sih. Tadi gua takut, kok enggak bisa berhenti-berhenti. Enggak, emang sengaja. Nah, setahu gua di... Ada deh. Di game ini tuh kan ada kostum-kostumnya tuh. Oh. Nah, kalau misalnya lu jatuh itu tuh dia ada apa ya? Motion-nya sendiri juga. Oh, jatuh. Kalau misalnya bukan jatuh sih istilahnya kayak turun ke bawahnya itu. Mandem di tanah. Iya, ada yang kayak Thanos gitu tuh yang lonjok-lonjok gitu ke bawah tanahnya. Terus ada yang kayak koprol dulu lah apa dulu? Koprol. Iya, koprol tuh. Limbing. Salto. Iya. Terus ada juga yang ya biasa-biasa aja kalau misalnya jatuh udah langsung tek gitu. Ya, maaf ya, geng. Fail. Tapi ini kota, emang nggak ada yang ininya apa? Ada ya? Polisi apa? Maksudnya di sini ada bapak kayak Tony Stark. Kenapa lu lempar ke gedung lah, perusak? Udah. Tara. Apa? Udah selesai. Saatnya misi utama. Tadi kita episode ini belum misi utama. Tenang. Tapi kalau di sini Spider-Man-nya udah apa ya, banyak kejar-kejar gitu ya. Iya, gue lupa kasih tahu smart viewers. Jadinya kalau di sini tuh ceritanya Spider-Man sudah berkarir sebagai Spider-Man selama 8 tahun. Jadi dia udah cukup dewasa di sini. Di sini kok enggak salah umurnya tuh 23 tahun. Iya, enggak sempat enggak salah, tapi emang 23 tahun. Dia di sini sudah menjunjung karirnya sebagai seorang penulis di lupa gue nama kantor Daily Bugle kalau nggak salah, atau itu Superman ya, lupa gue. Oh benar ya, Daily Bugle dari Bugle. Terus Spider-Man juga ada kan, dia kantor juga. Ininya jurnalisnya dia jadi fotografer. Oh, iya. Amatir tapi curang ya. Kenapa? Dia fotografer foto dirinya sendiri. Iya, makanya dia tuh dapat bagus apa ya, sudut-sudutnya gara-gara ya iyalah dia yang nyiapin fotonya pas ngepas. Dia yang udah setting ya. Oh, iya. Terus dia yang cari gara-gara juga dia. Nah, dia nyari gara-gara. Lah. Kenapa sih, Tan? Mau kasih situ dulu ya.
There we go. A security module. Looks like there's four of these around the building. Apa? Jadi kerja sampingannya dia sebagai seorang hacker juga ya. Hacking kamu enggak ditempel enggak diapain cuma lo ingat enggak sih kita pernah main Watchdog? Kayaknya bukan gue main sih waktu itu. Pokoknya kayak Watch. Udah kayak gini doang pakai HP doang kayak Watchdog. Bisa wireless yang hack kan ya. Alala. Luar biasa lo. Baru ini lo nemu kayak gini. Iya. Tan kayaknya kelewat ya Tan. Ini lama-lama bukan kayak laba-laba kayak cicak. Nempel di ini. Mau ketahuan. Hampir. Sabar. Oh, itu sensor itu security ini ya. Iya. Hack lagi, Mang. Tuh, hacknya ini maksudnya apa ya? Dia ada masalah apa dengan OSCOP? Padahal sih ceritanya OSCOP tuh... Enggak, bentar. Baik-baik. Semakin di-hack, kenapa security-nya semakin kuat ya kayaknya? Ya makanya kan semakin... Ini Tan, kayaknya ke bawah dia, Tan. Enggak, kesini. Nah, ini. Hampir! Tadi, Tan. Nih, lama-lama kayak main ini, lu tau gak? Gobok sodor. Iya. Galaksi. Iya. Galaksin ya, bukan gobok sodor. Gobok sodor mah yang ini ya. Gobok sodor mah yang... Yang dipegangin kakinya. Terus, oh, wah. Gimana? Boleh tuh nanti sekali-kali reload main gue maksud dari sini ke sana. Udah sih, you know. Baru dua langkah kayak gini udah selesai. Ntar mainnya versi VR. Nanti bapaknya Panji buat versi games VR. VR, gerobak sodor. Gak bentar ya, pertanyaan gue ya. Kalau misalnya versi VR nih, jadi yang satu itu matanya tuh kayak ngeliatin kayak gini. Iya, yang satu dia. ketahuan. Wih, langsung nembakin, men. Oh, langsung tewas. Wow, one hit down. Ora. Cuma itu kita ngetes aja, pengen tahu kalau kena. Benar. Space Smart Pius mungkin kan bingung. Iya, pengen kepo nih, siapa tahu. Ada enggak sih triknya kalau misalnya ketahuan? Kalo ketahuan gitu. Gimana? Berarti udah enggak ada jawabannya. Yang ada ya. MJ. Little busy right now. Lama mati aja kita. Ketahuan lagi enggak? I got a lead on Charles Standish's location. I think if I can get to him, I can make him talk. He knew about Dr. Delaney. He probably knows about Morgan Michaels as well. Okay. Ciritan. Don't do anything crazy. There's the last one. Hack lagi, Tan. Oh, kayak cicak lama-lama. Aduh, tegang. Nice. Udah. Now I can get into Norman's office and hopefully find out more about Morgan Michaels. Udah. Oh, jadi dia datang ke sini buat nyari Norman Mike. Apa datanya Norman Mike? Should we go on lockdown? Not yet. Mr. Osborne is in the middle of an important call. But keep tracking. There must be someone out there. Ya, sejauh ini gue main nggak ada masalah sih sama gamenya, maksudnya masalah apa tuh? Maksudnya kayak nggak menemukan kendala di mana kekurangan game ini gitu. Asik-asik aja sih gue main. Asik-asik aja ya. Kontrol lagi mana kan? Asik-asik aja. Nggak menemukan kekurangan? Mungkin belum. Ya, karena atau mungkin biasanya kalau mau dibilang totalnya gue udah main sekitar lebih dari 10 jam sih ada. Iya sih. Jackpot. Tapi kalau misalnya game-game lagi hype gitu, emang jarang sih kita nemuin kekurangannya. Wuh, Pak. Apalagi, Pak. Game-nya bentar lagi ada yang mau keluar, Red Dead Redemption, Pak. Wah. Ada tuh namanya. Dr. Morgan Michaels is the chief scientist, but the location of the lab is redacted. Gak bisa kita skip aja nih. Gak bisa. I controlled CRISPR. Ini kayak pelajaran biologi lama-lama. It could cure any genetic disease. Cystic fibrosis. Bentar deh. Kalau misalnya di sini kan Spider-Man itu jadinya tuh karena gadget kan? Enggak lah. Maksudnya jadi karena gadget. Enggak lah, dia digigit lah. Oh iya ya. Tapi bukannya karena gadget. Untuk alat-alat kayak gininya iya. Ada buatan gadget gitu. Enggak kayak Spider-Man yang lama-lama kita tahu. Kalau yang Spider-Man Bapak kayak nonton dulu itu cerita yang kata Spider-Man jadul banget kan? Mm-hmm. Ya itu dia digigit terus bisa keluar, terus bisa keluar dari sininya sendiri. Tapi kalau yang aslinya kayak yang Andrew Garfield tahu yang tinggi ya itu juga dia pakai gadget kan. Tom Holland juga pakai gadget. Dr. Michaels keeps the only sample with him at all times. Gitu. That's why Lee wants him. We find Michael. Kayak dia kan ada spider sense tuh. Nah, itu memang karena gara-gara digigit. Terus dia kan bisa nempel tuh. Nah, gara-gara itu ada semacam ininya. Bukan dia pakai ini apa kayak yang buat ditempelan di mobil itu. Kagak, bukan. Lo kata ini buat di HP tuh di belakang. Iya, Pak. Gurita pot ya, gurita pot. Gurita pot.
Yang biasa ini ojek online pakai. Ojek online pakai buat ditaruh di speedometer, apaan coba? Ya kafe. Menurut lo aja. Eh, bisa enggak ya? Aduh, mungkin Bapak boleh nyoba. Ditempel gitu tangan sudah. Nah, ya siap. Manjat-manjatin gedung gitu. Keren kali ya? Nih, coba ya buat. Maksudnya loncat gimana sih? Loncat aja langsung ke bawah. Loncat aja ke bawah. Iya. Nah, lu ngedive gitu, udah diemin aja. Diemin aja nih. Nah, kalau ini kan kayak gitu kan. Kayak pro gitu kan. Coba lu ganti ganti ini deh suit-nya. Gua mau coba yang ini. Coba ya. Lagi nunggu misi berikutnya nih. Yang agak tinggi gedungnya biar kelihatan ininya bedanya. Iya, ini lagi nyoba. Reach him. That place is crawling with guards. How are you trying to reach him? Very very quietly. Gotta go, partner. Ya. Sneaking into a Sable compound. Ya, kurang kencang nih. I should head up to Central Park. Kan kalau ini kan masih kostumnya murah-murah ya. Kurang ajar. Lo kata gua nyari bahannya gampang. Murah-murah enak aja kalah. Enggak ada Tan, serius Tan, animasinya Tan. Itu kayak spesial apa ya istilahnya? Special animating. Kalau istilahnya grup idol itu kayak semacam fan service lah. Grup idol. Yeah. Eh, kalau misalnya itu ke helikopter kepotong enggak badannya? Enggak. Coba itu, itu penjahat emang. Iya. Yeah. Aku kalau main kayak ginian nggak penjahat atau polisi pasti gue gebuk-gebukin. Sama kayak main GTA atau? Iya. Yang penting mati dulu aja udah semuanya. Selamat. Ternyata selama ini buruk copot. Enggak, Tan, itu namanya apa ya? Melindungi diri sendiri. Oh ya siap. Eh tapi ini penjahatnya keren gitu ya pakai topeng-topengan. Nih mau lihat jurus lain nggak? Nih coba ya kita ganti jurus ya. Coba ganti jurus. Apa yang mana ya? Gua mau yang ada Spider Bro. Gua mau keluarin Spider Bro gua. Iya. Mana Spider Bro? Mana? Itu udah. Iya. Setrum. Iya. Bantu-bantu nembak. Itu drone. Iya. Ya anggap aja bro. Oh. No. Eh, gua kira musuh. Ada. Mana yang musuh? Oh ini. Bentar deh. Yang nembak-nembak merah itu jadi itu teman kita. Kayaknya. Terus yang nembaknya musuh yang mana? Merah. Ya, gak bikin musuh. Sama aja gitu. Sorry guys. Dah, misi lagi ah. Cuma ini kalau misalnya gue ngebayangin kalau misalnya gue kerja di Spider-Man ya kesaran gue cuma gelantungan gitu kan. Nah, maksudnya lo kerja sebagai Spider-Man gitu? Iya. Kalau gue jadi Spider-Man gitu kan kerjaan gue cuma gelantungan tiap hari mukul-mukulin orang. Ayuh. Digaji enggak. Lo enggak cocok jadi Spider-Man gue. Apa enggak? Lo Spider-Boy cocok. Dapat konsum juga enggak. Orang mau digaji kayak jadi Spider-Man. Apa namanya tuh dana apa? Ya kan Spider-Man ya? Melakukan ini untuk keinginan CSR dia sendiri. CSR tuh, CSR. Gaji kayak orang mau Spider-Man-nya seenggaknya. Kan bikin gadget enggak kan murah ya? Kan dia ngakuin ini kan ikhlas. Ridho. Lo pamrih lo sebagai superhero. Minta bayaran. Enggak, gua tuh bukannya pamrih, realistis. Oh, realistis. Iyalah, bikin gadget mahal, boy. Kan dia didanain. Sama siapa? Pernah enggak lu lihat di film enggak Spider-Man dapat gaji bulanan? Eh, gua jadi enggak pernah kan. Langsung belokan ini. Gua jadi Mary Jane. Ih, Mary Jane juga ada eagle eye ya. Dia bisa ini enggak kayak assassin gitu? Matinya dari belakang, lu kasih tusuk gitu. Abis gua kayak gini. Lempar. The grid online are in the distraction area. Enggak itu lu lempar ke situ tuh. Nanti dia malah ke situ. Belum Pak, belum Pak, belum Pak. Sabar Pak. Iya. Misi Bang. Ya mana distraction areanya? Gua harus kemana? Enggak, ini udah mikir sendiri sekarang. Gua harus ke atas, berarti. Enggak, lu lemparnya ke sini tapi lu ke kiri dulu. Kenapa gua enggak lemparnya ke sini? Kan lu mau ke atas. Jadi jangan. Lu ke kiri dulu, ke kiri, kiri sana. Tuh lu masuknya dari sini tapi lu nanti lemparnya ke arah lu yang ini. Nanti dia kan enggak ke arah sini kan. Enggak kedengeran ya? Iya, iya. Ye, ye, ye.
Iya, Pak, ngerti, Pak. Nah, lu lemparnya ke sana, Pak. Waduh, di sana juga ada orang. Ya, dia enggak nyadar. Enggak, lu lemparnya ke arah sini nih, ke kanan lu, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Ke depan aja, udah sama aja. Nih, aslinya. Ini kayak suara jangkrik cuma krocok-krocok gitu doang. Kok dia enggak denger sih gimana? Lempar aja lo orangnya udah palanya. Coba kesini. Udah. Nah. Oh. Ya, makasih ya, Bang. Si. Jalannya lucu ya. Nah. What's that? Aim kamera. Foto-foto. Demons are killing anyone related to Devil's Breath. Nah. Standish is in apa real itu? Danger. Got it. Time to move. Udah. Aduh, panjang juga ya sebagai Mary Jane. Terus gimana? Tapi yang gue tahu nanti next-nya juga kita sebagai Miles Morales, aka the Wonder Man, Wonder Boy. Enggak, nanti dia apa ya, Spider-Man lah intinya itu. Ya, tapi Tan, sepertinya kita sampai sini dulu nih main ini. Ya, nanti kita bakal lanjut main lagi. Tentunya masih bersama dengan game Spider-Man ini karena masih ada satu episode lagi. Betul. Betul. Pokoknya abis ini kita bakal main game yang berbeda. Iya. Pokoknya pantengin kita aja terus. Jangan kemana-mana, tetap di Reload Games on Review. Back to Reload Games on Review. Okay. Tadi kita sudah bermain Spider-Man 4, aka Marvel Spider-Man. Jadi untuk membedakan sebenarnya dengan Spider-Man game sebelumnya, orang biasa nyebutnya Marvel Spider-Man. Oh. That's why. Okay. Now, what are we going to play, Boots? Nah, kita bakal main namanya Summer Esports Events. Okay, kita bacain dulu deh. Yang pertama itu rilisnya tanggal berapa, Tan? 29 Juli 2018. Developernya? Terranoid, dan bisa dimainin di? Android dan iOS. Oke, gue suka nih game-game yang multi-platform dimana semua kalangan bisa mainin. Nggak lebih ininya. Dan tentunya Offline! Itu udah kenapa alasan gue menyarankan game ini. Nathan lah emang biasa, tapi kita lihat dulu nih gimana sih sebenarnya sama sport events ini dia. Yo, welcome back to Reload Games on Review. Itu tadi dia ya, trailer dari Summer Sport Event Games. Karena tadi kita udah liat trailernya, sekarang kita langsung main aja mendingan. Okay? Nah, okay. Tadi lo mencet apa? Event kan? Belum, ini lagi belum. Home screen. Mencet pak, event pak. Nah, sekarang pilih, lo mau olahraga apa nyoba? Bentar, gue mau lihat dulu. Triple jump, air pistol. Lari seru sih lari. Gak mau ah. Lari dari kenyataan. Us. Oh, freestyle. Discuss. Basket enggak ada basket. Berenang boleh berenang. Iya, enggak ada basket. Oh, ada dong nih basketball. Woi, basket. Anak basket banget ya. Apa nih? Equipment upgrade, enggak usah. Enggak usah, play aja. Langsung aja play. Oh, wih, okay. Anak Indo. Oke. Udah. Gue kira gameplay ya, kira. Basket. Terus gue nge-shoot gini. Iya. Oke, ini berasa... Ini kayak main time zone lama-lama. Berasa main di ini ya. Oke, bagus. Yes, 5 udah. Lawan 2. Gampang banget. Enggak, Tan. Gue aja jago, Tan. Oh ya, siap. Ya, bisa gak kencengan? Ternyata gue kira gak bisa. Oh, ini level 2 kali. Lebih susah. Ya. Sumpah. Nah, tuh kan, bener kan? Nah, level 2 nih, Pak. Jadi lebih realistis. Enggak ah, sama aja. Easy game. Cuma ternyata bisa kekencengan gitu loh. Gue pikir nggak bisa. Jadi bukan cuma arahnya doang ya, tapi juga... Nih ya, misalnya kencang nih, tuh. Wah, lewat.
Iyalah, ini easy peasy lemon squeezy kalau kata ada perlawanan. Goyang. Goyang. Bisa goyang. Keren, men. Oh, dia ke kiri. Oh, gue yang goyang. Gue kira ke kiri kanan. Iya deh. Udah. Oke. Terlalu, menurut gue terlalu banyak dari rondenya. Di gitu, padahal game-nya gitu-gitu doang. Jadi berasa bosan gak sih? Kalau misalnya di yang kayak gini, iya sih. Iya kan ya? Terlalu banyak rondenya. Satu terus, match. Nggak ada targetnya gitu loh, misalnya kayak lu udah masukin segini ya udah aja, berarti auto win gitu misalnya. Kayak, iya sih, kurang sih. Siapa sih nyaranya game-nya? Terus lu liatin efek ini deh, efek game-nya deh. Efek game-nya kenapa? Aneh aja. Ya apa, efek apa? Efek ini yang ini, liatin ring-nya, net-nya deh, net-nya. Oh. Nah ya kan. Udah gitu masuk sound efeknya tuh telat gitu loh. Coba. Tuh. Terus kalau bentuk ring itu nggak ada efek kerincing-kerincing kayak apa kayak? Ya emang kalau misalnya kena... Kalau kena ring kan misalnya agak bunyi gitu kan? Oh iya, ya nggak masalah sih menurut gua. Itu cuma masalah gua, terlalu banyak rondenya buat satu match doang. Kan begitu musuhnya gampang lagi. Iya. Tadi nggak ada pilihan difficulty kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Ya dan kita tinggal diam juga udah menang, Pak. 2-2 banding 10 coba. Kan mau ini cetak rekor olimpiade. Oh, overkill. Udah. Oke. Yah, elah. Ya. Ini kurang meriah nih winnya. Cuma tadi itu rasain. Ya elah. Coba Pak yang yang agak menantang dong, apa dong? Yang agak menantang. Lari. Horizontal Pak, horizontal bar tadi bawa. Horizontal. Mana tadi? Horizontal. Nah, tuh. Oh, ke atas Pak, atas Pak. Oh, ini. Coba itu apa itu? Ini enggak sih yang kalau lu kayak ada tiang yang gini. Tadi gua juga mikirnya gitu. Coba lihat. Iya enggak? Iya deh. Oke. 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 Ha. Oh, atletik. Iya. Pasin, Pak. Udah. Ini benar-benar mini games ya. Udah. Tapi gimana ya? Coba gue kalau merah apa yang terjadi? Nggak ada, cuman berkurang aja poin lo. Oh, poin poinnya. Iya. Gue kira dia bakal jatuh gitu efeknya. Enggak. Tapi apa ya, menurut gue cukup oke buat... Buat anak kecil? Buat isi waktu luang, apalagi kan ini offline nih. Wah, udah itu udah masuk offline ke... Offline aja, Tan Tristan. Udah masuk ke tatanan list enggak games sih. Gua lah. Kalau menurut gue... Ya, lumayan. Daripada untuk games yang mini-mini games gitu loh, Pak. Kalau menurut gue buat... Dia setiap... Enggak, Tan. Diam, Tan. Lu mau, Tan, semua game offline aja, Tan, lu bagusin. Tuh. Hampir jatuh. Enggak, tadi gue sengaja gagalin merah 3 kali terus ada efek kayak gitu ternyata. Karena ada efek iya. Blunder. Tapi tetap menang. Gila, men. Next, ada next. Enggak seru banget. Wah. Oh, ada next. Bud, mending keluar, Bud. Udah. Bud, keluar cari olahraga lain. Kita Wait. Coba. Coba yang anti-mainstream dong. Jangan basket, jangan bola. Coba ada lempar lembing nggak? Kan mendekat lempar lembing. Single skip apa ya? Oh nembak-nembak itu, ah biasa. Berenang Pak, berenang! Kayaknya berenang seru deh. Backstroke. Gaya Dead. Punggung. Iya. Yang berenang gitu kan? Iya. Coba yang di bawah apa? Oh. Enggak nih, angkat ini aja nih. Lihat seluruh... Apa, olahraganya dulu udah bentar. Nah itu pole vault ada tuh lo bilang. Mana? Pole vault. Oh iya. Basket, butterfly stroke. Nah, coba ini musuhnya seru nih. Ngepasin pencetan musuhnya. Bentar, tap left and right. Tap button at the middle section. Kiri kanan gitu, Bud. Ya. Mana hijau-hijaunya? Itu di atas biru. Entar, pasin, Pak. Nah. Iya.
Udah gitu dong, ya ampun. Masih, nah ya. Coba jelekin, Bud. Coba kalau misalnya gue ngelari ya. Hah? Lari, cuman jangan... Enggak, misalnya larinya pelan nih, larinya pelan, ya, segini pelan. Aja. Dah. Dah. Terus nanti pole vault-nya salah juga, coba. Enggak, segini terus ininya hijau. Kalau nggak kuning. Iya, langsung. Oh, gagal, Pak. Gagal, Udah, coba olahraga lain coba, Pak. Enggak, Pak. Ini... Yang aneh apa pol harganya, Pak? Yang agak rada unik gitu yang orang dengar apa? Iya. Apa ya? Apa ya? Ini air pistol sih gue baru tahu. Coba yang lain nih, paling bawah, paling bawah, paling bawah. Horse bicycle time trial coba. Mana? Ah, enggak, itu luar biasa. Balapan motor. Ini paling ini, Pak, nih yang kuda itu tuh. Mana? Horse vaulting. Tapi sayang, Bud. Sudah habis. Baru mau nyoba. Nanti abis ini kita bakal coba review. Ini kira-kira games first impression kita terhadap summer sport events ini seperti apa. Dan tentunya nanti kita akan review dikit mengenai Spider-Man sebagai game season kita. Makanya yang kemana tetap diri, Lot. Games on Review! Yo, smart viewers, welcome back to the Games on Review. Gokil nih. Semangat kita hari ini. Semangat. Nah, sekarang gue mau langsung aja ya, kita seperti sudah kita bilang. Kita mau review dulu mengenai gamesnya. Gue mau mulai dari summer sport event aja dulu, Pak. Dari Spider-Man dulu. Dari Spider-Man. Karena bahas summer sport itu Spider-Man panjang. Gengs, Spider-Man itu menurut gue karena tadi selama ini gue udah bermain selama 10 jam lebih, kayak 15 jam ada deh. Pokoknya selama 15 jam pertama gue masih belum menemukan kebosanan. Walaupun memang apa sih namanya, musuhnya waktu ditemuin repetitif, jadi ya udah mukul-mukul aja, pukul-pukul dan belok. Dan kenapa masih belum bosan, karena 15 jam pertama itu masih ada musuh-musuh baru terus. Ada yang baru, kayak Whiplash, ada yang apa, kayak tentacle gitu, terus ada banyak musuh-musuh baru, jadi masih fresh sih. Jadi tapi nanti kalau mungkin udah lebih dari 30 jam kali itu lu baru mulai merasa bosan, karena kayak bakal ada ya sama-sama aja, udah nggak ada musuh baru, gadgetnya udah mentok-mentok juga, bajunya tapi cuma sama-sama aja gitu. Kalau menurut gua justru kedepannya lu bakal nggak bosan nggak sih, Tan? Soalnya lu bisa keliling-keliling, lu bisa cari-cari tempat. Nah justru gua tuh suka game-game yang kayak gitu sih. Dimana lu pertama lu selesai musuh lagi, misinya sampai habis, abis itu baru lu keliling-keliling, cari-cari tempat-tempat yang aneh-aneh. Kalau gua kebalik. Lompat-lompatan. Gua keliling-keliling dulu, gua farming kekuatan. Gua farming dulu, biar gua overpower, baru ketemu musuhnya steret. Ini yang kayak gini nih. Gitong. Gamer yang namatin gamenya pasti lama nih. Nah iya, bener banget sama gua. Orang yang namatin gamenya cukup lama ya, agak 30 jam ada lebih kali ya, oke. Oke, itu dia dari Spider-Man. Sekarang gimana Bapak ke Budi summer sport event? Udah gak usah di komen, langsung rating aja lah yang ini mah. Jangan, Pak. Gue kasih poin plusnya dulu ya. Kita kasih poin plusnya dulu. Yaudah. Banyak modsnya. Ya, banyak modnya. Banyak pilihan olahraganya. Betul. Terus, udah itu doang. Kayaknya itu doang sih. Ada satu, Pak. Yang kesukaan lu banget. Oh iya, bener. Offline. Jadinya nggak bakal buang-buang kuota lo tuh. Yeah. Kalau misalnya lo main di luar. Tapi minusnya lebih banyak nih, Tan. Lebih banyak. Sebut. Pertama, gue nggak suka kontrolnya. Itu satu, itu parah. Terus? Bagi gue. Kedua, grafiknya. Biasa aja. Ketiga, motionnya. Keempat, sound effect-nya. Oke. Okay. Kelima, menu-menunya juga aneh sih menurut gua. Oke. Okay. Gua waktu sambil main agak bosen juga sih, maksudnya kayak... Iya. Menu-menu juga kebanyakan, jadi dari gua ratingnya 6 lah. Nah, gua berbaik hati nih karena game offline. Berapa? 69 lah. Siap. Oke, last map. Tanya dong, satunya kemana?
Enggak ada. Spamivers, jadi sudah 1 jam kita menemani kalian semua. Betul banget. Games, dan kita juga udah mereview. Kami ingin berterima kasih kepada seluruh kru yang bertugas, kepada teman-teman Smart Viewers yang udah nonton, kepada YouTube, kepada Beanbag JKT. Kita juga pokoknya nanti tunggu aja ya, Spider-Man bakal minggu depan tuh episode kita season terakhir. Jadi pantengin aja, besok minggu depan kita bakal review mendalam. Oke, siap. Akhir kata gue Budi pamit. Nathan pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.